morning, friend. Oke, berjumpa lagi dengan Pak Pugo. Iya. Di pembelajaran kali ini Pak Pugo akan materinya nanti ya. Ini Pak Pugo sedang bersepeda untuk berangkat kerja ke kantor ya. Salah satu upaya Pak Pugo untuk tetap berolahraga karena olahraga yang berkelompok masih belum boleh. Nah, ini salah satu cara Pak Pugo untuk berolahraga. Oke, kita akan belajar apa nanti? Hari ini nanti di video ini akan Pak Pugo jelaskan nanti. Dadah. Berjumpa dengan Pak Pugo. Oke, apa yang sudah Pak Pugo sampaikan kemarin, hari ini dalam video ini Pak Pugo akan mempraktekkan berbagai beberapa jenis jalan, lari, dan lompat yang sudah Pak Pugo sampaikan kemarin. Di beberapa jenis jalan, lari, lompat ini tadi, ini nanti silahkan kalian lihat, kemudian nanti bisa dipraktekkan di rumah. Apa saja jalan yang akan dilaksanakan, kemudian lari jenisnya apa, dan lompat. Nah, belajar jalan, lari, kemudian melompat, semuanya itu menggunakan aktivitas fisik, menggunakan kekuatan kaki ya. Kemudian ketika berjalan, langkahkan kakinya secara normal saja, pelan, tidak perlu terlalu lebar. Kemudian tangannya juga diayun. Kemudian ketika berlari, mengayunkan kedua tangannya sampai di depan dada. Kemudian ketika melompat, berlatihnya untuk awalan masih menggunakan dua kaki, lompat bersamaan. Nah, sekarang Pak Pugo akan mempraktekkan, kita akan ke lapangan, semuanya melihat. Kita lihat yang baik, kemudian nanti dipraktekan ya. Kemudian ketika tadi jalan, lari, dan lompat, selalu mengayunkan tangan dan menggunakan kekuatan otot kaki. Baik anak-anak, itu tadi bisa kalian coba atau praktekkan di rumah. Jika tidak ada cone, bisa menggunakan barang yang ada di rumah. Bisa menggunakan tas mungkin, bisa menggunakan sandal, bisa menggunakan botol minum, atau menggunakan batu juga boleh. Pokoknya apapun yang ada di rumah boleh digunakan. Pak Pugo selalu mengingatkan, kalian harus selalu bisa jaga kondisi kalian, kondisi kesehatan ya. Kemudian kita masih di masa pandemi, selalu cuci tangan, kemudian konsumsi makanan yang sehat juga. Oke, demikian dari Pak Pugo, kita akan berjumpa dalam video-video yang lain. Salam olahraga!